Pemirsa, volume arus penumpang musim libur Natal melalui Bandara Juanda Surabaya menggunakan penerbangan ekstra malam hari terus meningkat. Dari data di sejumlah kantor maskapai di Bandara Juanda, tiket pesawat tujuan Bali telah habis dipesan hingga sehari menjelang Natal. Pengoperasian extra flight atau penerbangan ekstra yang dilakukan sejumlah maskapai penerbangan pada malam hari melalui Bandara Juanda Sidoarjo banyak dipilih untuk libur Natal. Bahkan tak sedikit calon penumpang yang duduk di teras untuk menunggu jadwal penerbangan. Dari 53 penerbangan ekstra dari Surabaya yang paling banyak diminati untuk rute tujuan Jakarta dan Denpasar. Dari data Posko Terpadu Natal dan Tahun Baru Bandara Juanda Sidoarjo, sejak pagi hingga malam kemarin, lebih dari 25.000 penumpang berangkat melalui Bandara Juanda menuju Jakarta, Denpasar, dan Balikpapan. Menjelang perayaan Natal dan hari libur tahun baru, suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa siang kemarin mulai meningkat hingga mencapai 12.000 penumpang atau meningkat sebesar 20%. Hal ini terlihat dari kepadatan para calon penumpang yang hendak berlibur di luar Sulawesi Selatan. Untuk menjaga keamanan, pihak bandara mengerahkan petugas keamanan untuk menjaga kondisi kenyamanan calon penumpang.